Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Cina 11 Jinping di Beijing pada Selasa, 26 Juli 2022, waktu setempat. Kunjungan ke Cina itu merupakan tur kenegaraan Jokowi ke beberapa negara di Asia Timur. Ditemani Ibu Negara, Iriana Jokowi, ia akan bertandang ke beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan. Adanya kunjungan Jokowi ke Tiongkok itu juga direspon beberapa kalangan, termasuk Rocky Gerung dan Hersubeno Arif dalam tayangan YouTube Rocky Gerung Official. Persoalan utang jadi salah satu hal yang dibahas. Orang pasti menduga ini soal utang, itu ini soal perpanjangan investasi segala macam. Sementara publik tetap menganggap bahwa Cina ini masalahnya makin lama makin banyak di dunia bikin masalah itu. Karena itu mulai ditegur oleh Inggris macam-macam. Tapi Pak Jokowi sepertinya nggak ada penasehat tuh. Dia akhirnya dijebakkan di dalam pola bahwa atau pergi ke Cina atau kita bangkrut. Padahal Cina lagi membangkrutkan banyak negara kan gitu. Itu paradoksnya tuh. Mungkin kita bisa bayangkan bahwa ya apakah Sri Mulyani ikut? Sri Mulyani pasti secara pragmatis juga merasa butuh talangan dana untuk IKN segala macam itu, terusin proyek-proyek Jokowi yang spektakuler. Tapi Sri Mulyani tahu bahwa Cina itu lagi diusir Amerika. Ya, sangat mungkin juga akan dikepung seperti Rusia, boikot-boikot. Tapi kita tetap ingin melihat apa sebetulnya pentingnya Cina di Indonesia itu. Sementara cakupan masalah kita itu bukan hanya dengan Cina itu. Karena ya memang, tapi investasi Cina di Indonesia kan selalu bermasalah karena diproduksi dari sebuah negara yang melanggar hak asasi manusia. Jadi lebih penting sebetulnya melihat relasi politik, karena dunia sekarang lagi urusan dengan relasi politik. Cina mungkin akan dikucilkan dalam waktu dekat itu. Kita ingin Pak Jokowi mengerti bahwa Cina itu melanggar hak-hak Muslim di provinsi berbatasan dengan Rusia itu, apa namanya? Yeah. Xinjiang, ya, etnis Uyghur, ya, orangnya. Ya, Uyghur itu. Cina juga bermasalah dengan India tuh. Jadi semua hal yang sebetulnya didudukkan supaya kita bisa baca peta global lebih baik. Tapi langsung berita hari ini Jokowi akan pergi ke Cina menghadap Presiden Cina itu Xi Jinping, dan itu artinya sinyal yang agak aneh bagi Amerika itu. Padahal Amerika baru kirim pasukannya untuk latihan bersama di Asia Pasifik. Dan Indonesia dijadikan tempat mangkal dari militer Amerika. Lepas pembahasan dari utang, diingatkan kembali bahwa Indonesia memiliki satu proyek besar yang tentu saja membutuhkan dana yang juga besar. Proyek itu adalah Ibu Kota Negara, IKN, yang dipindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kemudian kita juga beberapa hari yang lalu saya membaca berita dari Departemen Keuangan. Sekarang ini rupanya yang diinventarisir bukan hanya gedung-gedung pemerintah yang akan disewakan. Sekarang mereka menyatakan tidak akan dilego, disewakan. Bahkan Gelora Bung Karno itu juga pun akan disewakan gitu untuk pembiayaan IKN. Ya, dari awal kita udah mulai lihat swastanisasi gitu. Di pusat-pusat IKN, apa Gelora segala macam itu, dan itu kan cuma dalam satu putaran hak rakyat sih. Jakarta atau rakyat Indonesia bahkan untuk berolahraga di situ itu akan dikepap pakai tarif, dan mungkin akan disulap jadi soal lain karena begitu disewakan haknya untuk mengatur infrastruktur di dalamnya itu. Dan itu bahayanya kalau ambisi Presiden Jokowi itu menjadi liar, sehingga semua hal akan disewakan. Nanti Ancol juga akan disewakan pantainya, di resort. Karena pulau reklamasi nggak bisa, maka bagian-bagian di sepanjang pantai utara itu juga disewakan. Jadi hal semacam ini membuat kita mengerti bahwa yang disebut One Belt One Road-nya, obornya Cina itu memang dimaksudkan untuk memudahkan penyaluran, bahkan penyaluran krisis ekonomi di Cina itu akan dilimpahkan ke Indonesia tuh. Kan Cina lagi krisis kan, karena pertumbuhannya ternyata stagnan, stagflasi sudah aja di depan mata, kebutuhan energinya berkurang. Jadi hal-hal semacam itu yang kita harus duga dengan keras bahwa Indonesia akan masuk dalam jebakan baru Cina.
Ya. Yang tadi sekarang namanya bukan Obor lagi, Bung Rocky, namanya BRI, Belt Road Initiative. Nah, yang diubah gitu. Kalau One Belt Road, sebenarnya lebih jalur sutra itu benar-benar hegemoni Tiongkok masa lalu gitu. Nah, ya bahkan ya itu sinyalnya itu aja udah kuat sekali, karena itu negara-negara Barat langsung bikin blok tandingan kan. Ya, untuk nyalurin investasi banyak pada negara-negara yang jadi ancaman atau sedang diancam secara ekonomi oleh Cina. Kita harusnya hati-hati, dan kan bisa dilakukan semacam ya koordinasi dengan negara-negara ya, Indo-Pasifik, Indonesia, supaya kalau berunding dengan Cina agak kuat. Ini kalau cuma perundingan bilateral ya, cuma udah itu kita dipecat aja sama Cina. Kan itu sinyalnya. Ya. Oke, Bung Rocky, jadi kita tunggu seperti apa perjalanan, karena ini kata Menteri Menlu Retno Marsudi hanya perjalanan singkat, hanya satu hari di Cina, Jepang, dan kemudian dilanjutkan Korea gitu. Tentu saja kita tidak berharap Pak Jokowi di Jepang itu akan dipermalukan oleh pers Jepang, karena pernah pada waktu beberapa waktu yang lalu kan muncul tuh karikatur yang sangat menohok dari seorang kartunis di Jepang, dan itu membuat Indonesia juga sempat naik hitam juga karena disindir-sindir di Jepang. Ya mungkin karikaturnya akan bunyi Indonesia mengundang jebakan Cina, kira-kira begitu.